Alexander Volkanovski yakin bahwa dirinya bisa mengalahkan Islam Makhachev bila kesempatan melakukan rematch di UFC tiba. Volkanovski yang selama ini tampil di kelas bulu berhasil memberikan perlawanan sengit ketika berhadapan dengan Makhachev dalam perebutan gelar kelas ringan pada awal tahun ini. Duel sengit dan ketat tersebut berakhir dengan kemenangan angka bagi Makhachev. "Saya masih menguasai tempat di ranking round 4, dan kami kemungkinan akan melakukan rematch. Jadi hal itu membuat saya bisa lebih mudah untuk melupakannya, kekalahan yang kemarin. Saya harus berpikir ke depan. Tentu saja itu mengesalkan, namun saya akan mendapatkan rematch, saya akan memenangkannya, dan kita akan membuat pertandingan yang lebih besar, akhir yang hebat dari cerita ini, karir, di kemudian hari," tutur Volkanovski. Volkanovski sendiri merasa bahwa ia layak keluar sebagai pemenang. Karena itu ketika penilaian juri memenangkan Makhachev, terlebih dengan unanimous decision, ia mengaku sangat kecewa. "Segalanya berjalan baik. Saya naik kelas, ingin menantang diri sendiri, menjalani momen bagus di Australia. Saya bertarung dan menyelesaikannya seperti yang saya inginkan. Kemudian saya berpikir, momen ini, pengumuman sebagai pemenang, akan datang. Saya sudah siap untuk itu dan tiba-tiba semuanya diambil dari kami," kata Volkanovski. Bagi Volkanovski, hal yang ikut menguatkannya menerima hasil tersebut adalah karena banyak penonton yang yakin ia layak keluar sebagai pemenang. "Saya benar-benar kecewa dengan itu, sebagaimana juga semua orang yang ada di sana," ujar Volkanovski.